Hey guys, berjumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Fianta. Pada kesempatan ini gue udah bilang tanggal 31 itu tanggal akhir bulan dan waktunya gue judi. Tapi gue gak akan judi kupon karena gue masih lihat banyak baju-baju yang gue belum beli di mall dan itu tuh bagus. Jadi gue mau save kupon gue buat beli baju di mall. Gak buka paket. Lagian juga sesuai. Tapi gue udah kumpulin banyak gold untuk judi Aurani Box. Tapi gue gak tau deh mana dulu. Kita cek dulu satu-satu. Mungkin biasanya judi telur, judi elf fishing pole sama angel fishing pole. Terus apa lagi? Oh ya, gue tau yang paling aman judi buka bag. Jika ke crew itu buka lucky bag. Kalau lucky banget bisa dapet jade. Itu buat tingkatin baju zodiac god. Lumayan tau. Lu masih pada ngomong kan? Scary sos unik apaan lagi. Ini kita ke bag. Terus item other kalau gak salah ya. Ya diamond star sen gue ada 78 lumayan. Sama ke pack ini. Tapi ntar dulu ya, gue buka go to. Ini gue juga ada banyak hal-hal lain yang bisa gue buka. Star top pack, star bottom pack, star shoes pack, universal egg, azure box, ring ring, blue knight. Dulu deh gila, kecil banget dapetnya. Gua tuh paling males mulung di kota elf. Kita buka semuanya ya. Terus yang gak penting semuanya dapet donut. Wow, terus ini buka aja ini ya, kemungkinan dapetnya. Ntar gua langsung sumbang pokoknya. Dapat satu jade lumayan. Apalagi gua tuh gua pindahan dari skybox, ada banyak bagnya dan gua tuh lupa buka. Dan kalau mau pindah grup harus buka dulu bagnya, kalau kan ntar hilang loh. Pengalaman banget gua sesuai itu, jadinya kan sayang. Tapi sudah dapet jade, lumayan dapet 2 jade tuh. Dah, terus paling ini ya kayaknya. Ini tapi gue gak tau nih, itu mau gue buka buat apa. Biasa tuh yang putih ya yang gue suka, tapi udah gak ada sekarang. Yang ini kalau gak salah. Ntar ya, gue cek dulu di mall ya, just to make sure gitu. Kita ceknya yang ini, disco gak suka. Ini lumayan. Terus ini gak suka. Ini standar. Ini biasanya yang gue suka tuh. Sih bagus. Ini itu aja deh ya, atau tattoo ya. Ini gak ada. Ya mahal-mahal gak ada deh. Gak tau dulu banyak pilihannya, sekarang jadi terbatas gitu. Stone wedding nih yang gue suka banget. Bentar ya, kita cek. Apa lagi privateer lah. Mau di judi juga nih. The bag. Kan tau kan kalau misalkan universal egg itu kita bisa buka apapun. Ini gue dapetnya dari itu kok. Ini yang mana ya? Glowing wings. Ini gue bakal koki deh di situ, tapi gue gak tahu juga. Ini yang mana? Frosty promise. Glowing wings itu mana ya? Nggak tahu ah, pokoknya gue coba aja. Nah udah kan, langsung kita buka. Ini dulu deh.
dari 2050 gue pengen aja gitu masuk ke satu ini. Gue gak pernah hoki gitu, gue gak tau bukan kis 3 anjir. Yaudah lah, kita buka sekarang. Oh ini paketnya, tahu itu banyak banget ya, apa aja sih bajunya, rambutnya ini. Oh tahu sepatunya, nggak ada wingnya lagi, nggak tahu lah, buka aja pakai sesuai. Oh, 7 days lumayan lah nanti. Maybe next time. Oke, okay, kita langsung buka yang ini ya, sur box. Gila, 7 days doang masuk. Gila, itu ampas banget. Sur box itu betul-betul ampas-ampas-ampas ya, dan kacau. Ya udah, sekarang semuanya udah. Terus gue mau ke... Aduh ya. Ini gue bentar, gue pengen lihat siapa yang PM. Citra. Bentar ya, lagi ngonten. Ini anak idol training gue rajin deh dia. Beresnya idol training. Jarang-jarang kok ketemu yang rajin kayak gitu. Kita ya, sekarang kita... I don't know, maybe do any box langsung. Kita ke mall. Dan kita beli pack ke kanan. 7 hari, aduh sedih, baju sewaan dibilangnya. Ini satu packnya 1000. Kalau hoki bisa dapetin sayap, tapi gue gak pernah dapet sayap. Gue berharap sekarang gue dapet, tapi gue gak begitu ekspektasi tinggi, soalnya biasanya kalau terlalu berharap dapetnya ampas kosong. Kita coba langsung ini langsung aja, bye, langsung aja di klik 99 langsung yang terbanyak. Kita habisin duit kita buat ini dah. Wow, gila, langsung dapet sayapnya. Ya ampun, lo tau gak, gue udah nunggu ini dari lama banget. Dan gue udah ngabisin sekitar berapa ya? 6 juta gitu kayaknya. 6 juta gold, 5 sampai 6 juta gold. Ternyata baru kali ini dapet, dan langsung dapet dong. Gila, bener lah. Wow, ternyata aku hoki. Nyanyal gue hoki, aduh. Asu, lumayan lah. Kita pakai mejeng ya, ntar ya. Dapat 12 F-ball lumayan lah. Gue tuh ngincer F-ball ya sebenernya. Ya tapi ini gue udah mau judi lagi kali ya. 20.36, masih ada waktu sampai pukul 10. Gak tau lah. Tapi yang lainnya gue udah dapet. Gue betul-betul cuma ngincer F-ball sama sayap. Ini sayapnya, keren kan? Katanya tuh berat, katanya cuma buat mejeng doang. Tapi kan keren gitu. Dan game tuh gue udah nunggu-nunggu dari lama banget tuh, baru dapet sekarang. Buset, untung lah, gila. Terus ini apa? Gue udah dapet semuanya, terus di galeri gitu. Bentaran ya, kita cek galeri ya. Sini bisa galeri. Ya gue belum ngambil tuh yang baju itu, baju apa sih? Baju Taurus gitu. Gak ada apa-apa di sini. Ntar ya gue cek dulu. Siapa tahu ada. Sama gue mau ngambil yang Scorpio yang itu ya. Apa namanya? Baju yang Fairy ini. Kok gak ada sih disini? Ini gak ada tapi yang itu, yang tadi gak tau apaan itu.
Mungkin ntar keluar gak ngerti gue. Oke. Udah sekarang gimana, mau buka lagi ya udah ini box atau gak usah? Tapi kan udah semua nih. Maksudnya kan udah dapet itu sayap, terus ngapain lagi? Mau ditunjukin? Gak lama kalau misalkan gue beli semuanya. Maksudnya duit gue sebanyak banget tuh, 1,2M. Yang pertama kali udah dapet sayap. Gue lumayan cukup hoki sih soal sayap gitu. Ayo kita cek ini dulu deh, fishing pool ya. Kalau ada kita beli yang dua inboxnya. Enggak ada hari ini, ya udahlah besok aja. Udah nih, mau buka lagi ntar aja deh. Kalian belum mau lihat gue buka apa? Gak penting juga gak sih, lihat atau enggak? Ya udahlah, boleh beberapa kali ya. Saya kan udah dapet sayapnya, udah ultimate goal gue udah tercapai gitu maksudnya. Ternyata kalau mau hoki itu cepet hokinya, langsung dapet gitu kan. Gue bilang gue gak ngarep gitu, tiba-tiba dapet aja. Udah gue yakin gue gak akan hoki dua kali sih, gue cuma ngincer itu doang. Apa namanya? Buat ruby sama buat itu outball tuh dapat 26 lumayan kan. Gue mau terusin ini sampai habis gitu. Kalau royal flame-nya gue udah punya semua masalahnya. Outball kan lumayan. Bukan gak ada lagi sayapnya tuh. Gimana nanti gue sendiri aja, soalnya kalau udah lihat gue pertama langsung dapet sayap gitu. Ini ya, terakhir gue tuh kue simpel, terus gue iya harusnya kalian lihat ya. Gak usah deh, gue cerita aja males. Gue pertuk kue simpel kan, terus gue tuh dapetin si ini, si apa namanya, ini dulu deh ya. Gue tuh lagi ngumpulin Taurus, tapi gue gak tahu ininya apa, price cooking. Taurus tuh gue kurang suka sayapnya, ini kan sayapnya sini tongkat. Tongkat itu gue kurang suka sebenarnya tuh, cuma itu doang. Ini bonekanya gak suka gue semuanya, tapi gue nyari serpihannya gimana dong, apa yang lain aja. Soalnya gue juga mau ningkatin kegat sesuatu hari nanti. Jadi kalau Virgo udah semua, terus selanjutnya apa ya, Gemini gitu. Gemini udah doangnya, tinggal itunya, petongkat. Bingung demonya apa. Gemini tuh kan tinggal tongkat doang. Lumayan sih tongkatnya. Gue gak tahu deh, cobain aja dulu Taurus kali ya. Soalnya kan gue mau dapet serpihannya buat tingkatin ke itu, apa namanya, pokoknya ini gue lagi ngumpulin. Udah satu-satu udah draw 10. Cobain satu dulu ya, sampai 8 biji abis gitu. Ininya skip animation kali ya. Animationnya cuma gitu doang gak? Ya draw sekali misalnya. Tuh skip aja ya. Dapet serpihan kayak gila. Serpihan bajunya agak sulit soalnya. Asu, ini mah gak ada apa-apa. Tuh kan. Tuh lumayan sih. 71, 70 habis. Kayaknya sesuai deh. Kalau pengen lihat yang lain, ini lumayan sayapnya. Tongkatnya lucu banget ini. Kita lempar aja dikit-dikit gitu ya, yang pengen diambil. Ah, sungai. Cobain Taurus ya. Taurus itu inceran gue sebenernya. Pengennya tuh dapetinnya, dapetin dapet jade lumayan. Wah gila, star semua. Dapetin itu yang bagus gitu. Gue tuh tinggal 3 sih sama Cancer tuh lagi. Coba ya, Cancer apa? Cancer tuh bagus gak sih ini? Tongkat lumayan. Gue suka rose-rose kayak gitu tuh.
dapetin boneka tongkat ke pelit banget sih. Waduh pelitnya. Nah, tahu saja kita buka. Biru sesuai sambas-sambas sih. Oh iya, gue punya emblem, kita tukerin langsung ya. Aduh, bukan, gue lupa ngambil dari Fix. Aduh, kacau, yaudahlah lanjut. Eh, udah kata tadi. Apa gue? Ini ke sini. Terus ke Veteran Badge, redeem. Terus di redeem semua ini. Udah lah, kita lempar tahu saja. Soalnya kan itu yang belum dapat, paling yang tiga itu yang, nah udah, yang apa tuh, yang apa nih, yang belum aja, mulai dari Cancer, Aries, sama Taurus. Nah, ada 20, ada 60, ini bisa ada 20-20 gitu ya. Gila, ampas-ampas-ampasnya. Udah lah, Taurus aja terus. Capek. Ini jet 1. Jet itu sangat berharga loh, soalnya dapetnya susah. Gila, gak dapet tongkat apa-apa sama sekali. Tapi kemarin udah dapet sayang, gue gak komplain. Udah, terus sekarang kita kesini ya. Nih, gue mau act dulu deh. Ntar ya, sini ya. Tapi gue gak ngarep sih. Yang hoki banget kayak si Uni, itu si Fare dapetin si Horse dong langsung. Gue tuh pengen kayak gitu. Gue ngiri sih udah, tapi gak. Kalau sesuai, ya sesuai aja gitu kan. Yang tadi sayap juga itu betul-betul kebetulan maksudnya. Gue tuh udah lama banget buka itu, tapi gak pernah dapet sayapnya. Cuma kali ini langsung dapet. Itu gak ngerti gimana caranya. Nah ini ya, langsung buka aja di heads ini. Kita skip animationnya, terus kita lihat price previewnya. Dan tersal pencet. Ini ada si horse. Di sini ada ikan. Di sini ada Snow Maiden yang udah dapet. Ini cuman Alice tau gue. Kali ini aja sih. Udah, ini langsung skill aja, capek, males. Wuuuh, dapet 7 kotak lumayan. Sebenernya itu ngincer buat gear gitu kan. Semuanya kita mauan aja. Nah, udah. Kita klik di sini. Nah. Let's. Kotak 1. Ini yang si V ya, saja. Kotak 4. Bel semua. Kotak 2. Kotak 6. Kotak lagi. Lumayan lah, kita lihat ya kotaknya ada berapa, cukup buat dapetin dia. Kita lihat sini health gear-nya 145, berarti masih kurang 35, sedangkan tag-nya ada 27. Lumayan sih, buka ya. Ini bentar, si horse gue ada berapa? Si horse cuma 12, ada 100, berarti ya emang gear. Dan kita buka paketnya langsung aja. Dapetin jewelry itu setiap hari minggu sampai Selasa ada login kumulatif, jadi totalnya nggak usah terakhir 890 menit, langsung dapetin 2 egg per hari kayak gitu. Oke, sini terus kita buka langsung. 27 serpihan, berarti kita masih sisa anjir 58 lagi dong.
pasti bisa di next time. Wah, optimis. Sudah petir gratis. Sudah berbulan-bulan namanya. Semangat. Caranya kayak gitu. Jadi ngumpulinnya, kalau misalnya ngumpulin gear dari kota elf itu susah dan banyak saingan. Jadi kalau cara paling aman tuh ngumpulin dari sini yang tadi, sama dari sini. Di redeem. Nah, redeem ini tuh kadang ada keluar gear. Tuh kayak si Horshot. Coba kadang keluar, gue kumpulin aja si bell-nya. Oke, udah aku out dulu. Sekarang gue mau ke elf fishing pool. Kita ke sini, kemudian kita buka lanjut dulu. Udah 10, kenapa nggak langsung lempar aja semuanya? Kan ampas. Oke, kemudian ini gua tuh ngarepnya ada 90 ya. Kita cobain aja satu-satu. Kenapa kayak dari yang ini dulu? Ini ya, cobain karena ada banyak dulu, jadi nyantuin aja. Seven days. Blue wings nya gimana dapetnya? Tuh. Lama animation nya 7 days lagi. Ini gue belum pernah dapet satupun, soalnya pengen dapet yang permanen. Bukan 7 days semua, so gila. Pas ini ya, gue udah dapet duyung. Oh iya, terakhir gue ngelempar itu zodiak. Pernah bulan ini gue dapet tongkat Leo sama dapet rambut Leo. Itu tuh udah hoki. Ntar gue akan tunjukin di deck. Terus sekarang gue mau ini kali ya. Gue main hoki di sini. Gila, dapet kemanin kan satu biji gitu ah. 7 days semua tuh. Gila. Ya ampun. Ini gue tinggal bajunya doang nih. Kan 7 days lagi. Gemes tau gak liatnya tuh. Salah. Betul manis apa? 7 days mau. Ah, gue pindah ke lain SP dulu, capek gue. Sini ya. Gila, melampas banget. Nah, lumayan nih dapet top gamer. Manen. Ya, sesuaris doang tapi asu. Udah amat ya. Waduh, langsung dapet sepatu permanen cuy, lumayan. Oke, terus days lagi. Bubble gum udah dapet. Ya begitulah. Jadi penuh keampasan. Sebelumnya katanya harus itu terus. Jadi kalau mau misalkan in space terus gitu, jangan pindah-pindah. Tapi gua tadi gemes aja pengen nyobain lain. Ya udahlah ya. Lumayan apa aksesoris sama sepatu permanen. Terus apalagi ini udah semua ya. Jadi masalah udahan teh. Aduh sedih gue kalau udahan judi tuh. Maksudnya kayak terus something wrong gitu. Gue masih pengen judi gitu. Tapi udah gimana? Udah habis. Ruby Golden Star of Sam. Blue coin, stop coin. Udah gak ada apa-apa lagi guys. Seriusan udah semua.
Seriusan tuh semuanya. Udah gue judiin semua. Aduh. Kepulis nanti pengen judi. Aduh, tangan udah pengen judi lagi. Udah habis, seriusan semuanya udah habis. Tuh, udah gak ada apa-apa lagi dah. Udah, cuma share gitu doang. Palingan tinggal itu lagi sih, Audio Any Box lagi, tapi kan udah paling wonder ya, udah itu doang. Mau lihat lagi ya, boleh deh bentar, gue mau buka semuanya kok. Jadi masih ada waktu untuk ke Elf City. Kalau kalian bosen mah, gue cuma berapa kali aja bukanya. Ada loh, 26 tepul. Masih saya nanti 100.000 buat itu nyumbang ke grup dan sewa 19 tepul. Ya gitu aja terus sampai habis itu 29 FB. Kita aja lah ya, nanti kalian kelamaan bosan lagi. Ini aja gue mau kasih tahu tentang tongkat. Kalian mau lihat yang tadi udah dapet? Coba gini. Di atas di sini. Ada yang tidak. Ini gak tadi baju yang 7 days tadi, egg. Itu gue mau pakai sih. Anjay. Mana sih? Gue gak tau, pusing gue nyanyi. Ya bukan, gue pikir gitu. Iya, kenapa gak cari di top overall? Coba aja dari gratisan bisa dapet 7 permanen ya, itu oke banget berarti. Nah ini gue pake ini. Tapi besok aja deh, gue pake ini aja. Wingnya lagi isi oh ya ketongkatnya loh ini tepat ya tongkat ini bio stuff mana gue dapet itu lumayan sih udah sih itu aja kali. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. I'll see you next time. Bye.